wa qurbihi wa thawabihi ta'ala mengulang apa yang menjadi pembahasan kita di beberapa pertemuan yang lalu yaitu tentang terbaginya manusia dalam memiliki atau dalam angan-angan Yang mana angan-angan di dalam diri manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertama adalah mereka asabikun, yaitu para nabi dan para siddiqin. Nabi kita ketahui adalah utusannya Allah. Yang mereka mendapatkan wahyu akan tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Adapun Rasul, mereka mendapatkan wahyu dan memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran. Ya ayuhar Rasuluh, ma unzila ilaika merabik. Wahai para Rasul, sampaikan yang diturunkan oleh Allah kepadamu atau dari Allah kepada kepadamu. Kemudian yang kedua daripada ashabikun yaitu as-siddiqin. Sebagaimana kita ketahui dalam ayat Al-Qur'an siddiqin ini disebutkan setelah nabiyyin. Ma'an nabiyina was-siddiqin. La siddiqin ini bukan nabi, bukan rasul, mereka adalah para aulia yang memiliki tingkat kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Aulia itu macam-macam. Aulia memiliki tingkatan. Lah, ada yang memiliki tingkatan yang paling tinggi. Nah yang memiliki tingkatan paling tinggi itu disebut mereka secara keseluruhan dengan siddiq Kalau banyak berarti siddiqin Banyak Itu berarti mereka yang memiliki tingkat kedudukan yang sangat tinggi Melebihi makom-makom kedudukan para wali lainnya Lah mereka ini adalah orang-orang yaitu para nabi dan sedikit yang tidak memiliki sedikit pun angan-angan, karena setiap detiknya mereka memiliki prasangka datangnya kematian ke mereka. Jadi, setiap detiknya, setiap saatnya, merasa sesaat lagi dia akan mati. Sesaat lagi, dia akan dicabut nyawanya, sehingga waktu-waktu yang dimilikinya itu selalu disiapkan untuk menyambut datangnya kematian dengan ketaatan dan kebaikan. Dan mereka itu sangat menghargai waktu yang mereka miliki karena mereka beranggapan sesaat lagi akan mati. Ini nggak punya angan-angan nanti sore atau nanti malam atau besok pagi nggak ada sudah. Setiap saatnya ketaatan kebaikan. Setiap saatnya zikir istighfar sholawat al Quran. Setiap saatnya sholat. Jadi bergantian habis melakukan kebaikan ini berpindah ke kebaikan ini dari kebaikan ini berpindah ke kebaikan ini dari kebaikan ini terus seperti itu. Ya, kalau seperti itu Apakah mungkin memiliki waktu memikirkan yang yang lain nggak ada? Dan mereka melakukannya itu dengan menikmatinya. Jadi bukan terpaksa, ya. bukan seperti orang yang akan dihukum mati. Kalau orang di, akan dihukum mati, itu kan secara terpaksa. Nah. Tapi mereka enggak, bukan secara terpaksa. Mereka menikmatinya waktu demi waktu yang mereka Isi dengan kebaikan, ketaatan dengan prasangka akan dekatnya kematian itu dengan menikmatinya, nah, sehingga jauh dari keramaian dunia, kesibukan dunia secara keseluruhan, kalaupun mereka melakukan. Pe Perbuatan duniawi itu hanya karena darurat. Darurat itu berarti apa? Ia mencari setelah mendapatkan ditinggalkan. Contoh nih, orang kehausan. Orang kehausan, dia akan ngambil air secukupnya untuk menghilangkan kehausannya, nggak akan mungkin lebih dari itu. Cukupnya Maris, tinggalkan yang sisanya. Kenapa? Bagaimana cara hilang kehausannya? Apalagi kalau dia berada di tengah-tengah hutan misalnya, bawa-bawa tenteng-tenteng memberatkan, yang itu akhirnya membuat dia lebih cepat untuk haus ataupun capek, sehingga dia minum sekiranya dia kuat, nggak haus jalan. Itu mereka hanya sekedarnya saja, jadi urusan dunia sebatas mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah itu, ditinggalkan karena itu dikatakan kepada mereka, "kalau misalnya, kalau misalnya dikatakan." Kamu akan mati besok, nah, dikatakan kamu akan mati besok. Enggak ada waktu atau tempat yang mereka bisa menambah kebaikan ketaatan. Gak ada, karena apa? Sudah full, sudah full waktunya dalam kehidupannya ibadah, sudah penuh, sehingga mau menambah lagi nggak bisa, nah, menambah lagi nggak bisa, nah, karena sudah waktunya terisi dengan kebaikan dan ketaatan. Jadi nggak ada waktu kosongnya. Dan itu digambarkan kalau mereka itu tidak pernah memikirkan nanti atau besok. Digambarkan bahwa kematian itu sudah ada selalu di dalam mata mereka atau kehidupan mereka, seperti yang terjadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Nabi nafsi ma rafa'tu gadami anni adha'uha hatta kata Katanya Rasulullah aku gak mengira Aku tidak akan menyangka Mengangkat kakiku Mengembalikannya Aku masih hidup Masih bernyawa Gak nyangka ya. Mengangkat kaki Mengembalikannya Masih bernyawa gak mengira Gak menyangka Bahkan beliau mengatakan Walalafak tuluk matan Fadhanan tu asiruha Hatta arusha biha Minal maut Aku pula tidak mengangkat tanganku Atau menyuapi mulutku Mengira Masuk itu makanan aku masih hidup Misalkan apa Mungkin belum masuk aku sudah Mati nah, Karena itu mereka gak pernah nggak punya angan-angan Kalaupun ada hanya sebatas darurat Saja nah, Itu yang pertama yang kedua, ini orang yang berada di tengah-tengah punya angan-angan, tapi sebutuhnya jadi angan-angannya itu ada pada mereka dengan ukuran yang normal, ukuran yang wajar. Lah ukuran normal dan wajar dari angan-angan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak membuat mereka lupa akhirat. Tidak membuat mereka lupa akan kewajiban ibadahnya kepada Allah. Tidak membuat mereka tersibukkan dirinya menghilangkan atau tidak bersiap-siap menghadapi kematian. Enggak. Jadi mereka terus melakukan kebaikan ketaatan walaupun di waktu lain mereka bekerja atau berbisnis tapi pekerjaan dan bisnisnya ini tidak mengganggu ibadahnya sama sekali. Dan tidak membuang banyak waktunya untuk pekerjaannya. Kenapa? Memang fokusnya ada di akhirat yang dipikirkan ini perkembangan peningkatan akhiratnya bukan dunianya dia punya bisnis punya pekerjaan akan tapi ini semuanya tidak mengganggu nah itu para aulia itu bukan mereka nggak punya kerjaan punya tapi hampir tidak pernah terlihat mereka dalam pekerjaannya yang terlihat dari mereka itu Sholatnya, Al-Qurannya, zikirnya, ngajarnya, eh, siapa yang bayangkan? Seperti kita, misalnya, kalau ngeliat Hai Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Bekerja mungkin kita manggung nggak eh, beliau, nggak punya pekerjaan, hmm, siapa bilang beliau nyewa lahan, dan lahan itu ditanami kurma yang megang orang lain tapi nggak pernah kemudian beliau itu kepikiran ngelundase rugi ya. sepi gara-gara corona misalnya nggak pernah ya. turun naiknya hasil itu tidak membuat kacau akhiratnya ini orang yang punya angan-angan yang standar sehingga apa ibadah ketaatan yang di pri, apa prioritaskan diutamakan itu kalau ibadahnya menurun baru pusing baru bingung kenapa ada apa kok seperti ini nggak seperti ini itu bingung tapi kalau dunianya tokonya ada yang masuk ada yang beli nggak ada yang masuk nggak ada yang beli gak bingung lah angan-angan yang seperti ini ini masih nggak masalah tapi ini dimiliki bukan semua orang hanya dimiliki siapa dimiliki orang-orang yang baik lah orang-orang yang baik itu yang mengisi banyak waktunya dengan ketaatan dan kebaikan itu orang-orang yang yang baik waktunya terisi dengan kebaikan ketaatan jauh dari hal-hal yang omong kosong atau perbuatan yang tidak berfaedah jauh apalagi maksiat dan mungkar itu orang-orang baik ya. karena Allah berfirman apa innal abrara rafi naim ya. innal abrara rafi naim orang-orang yang baik itu katanya Allah lafi naim benar-benar berada dalam kenikmatan ya. ada dalam kenikmatan beda dengan orang-orang yang fujar kalau wa innal fujar lafi jahim orang-orang fujar itu orang banyak melakukan kemaksiatan, keburukan, kemungkaran lah berada dalam neraka La abror itu waktunya terisi dengan kebaikan jauh dari kelalaian apalagi kema, kemaksiatan lah mereka punya angan-angan tapi angan-angannya itu tidak panjang tidak jauh hanya sebatas angan-angan yang tidak mengganggu sama sekali ibadahnya atau persiapan dirinya untuk menghadap kepada kematian. Nah, lah orang seperti ini memiliki angan-angan yang sifatnya itu rahmah, jadi angan-angannya yang diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka bisa menikmati bagian daripada dunianya, menikmati bagian daripada dunia. Seperti apa menikah? Ya. Atau mungkin e, melakukan perjalanan yang tidak melalaikan kepada Allah. Dia berjalan kemana ke laut, atau berjalan kemana ke gunung, tapi bukan melalaikan perjalanannya ke sana dengan zikir, dengan tafakur, dengan kebaikan, ketaatan jauh dari kepada kemaksiatan. Loh, ini mereka jadi angan-angannya rahmah buat mereka, ya, seperti yang dikatakan oleh. Oleh malaikat kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ini Allah ambil perjanjian kepada mereka. Jadi, semua manusia, mau yang sekarang beriman ataupun yang munafik, yang Islam ataupun yang kafir, dulunya ketika akan dikeluarkan oleh Allah, itu diikat perjanjian, sudah ikat kontrak, itu perjanjian, bahwasanya. Tuhan itu hanya satu Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah. Lah malaikat melihat oh banyak ini. Full. Sehingga para malaikat berkata ya Rabbana la tasaum dunia Ya Allah nggak cukup dunia ini. Karena beda ya akhirat dengan dunia. Beda. Mungkin kita melihatnya seakan-akan sama. Karena apa? Lebarnya odo, oh enggak. Beda. Dunia ini lebih kecil. Akhirat lebih besar. Karena itu walaupun dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti kumpul yang ini di surga, yang ini di neraka cukup. Bahkan masih luas. Dan itu pertanyaan pernah ditanyakan oleh Sena Omar. Ketika apa? Keutamaan sholat Awabin antara maghrib dan Isya katanya Rasulullah kalau sholat dua rakaat sholat dua rakaat setelah maghrib itu dibangunkan satu rumah di surga dalam riwayat bukan rumah tapi istana beda ya rumah sama istana nah, rumah itu ya paling ukurannya berapa kali berapa rumah tapi kalau istana hektaran Wah, halamannya nanti ada untuk ini ada untuk itu namanya istana lah namanya istana nggak mungkin lah di mojokerto apa meneng pinggir kali berantas tambah nah, tapi kalau baiti janati mungkin iya nah, istana kebanjiran ono nah, kan nggak mungkin lah istana kebanjiran namanya istana itu pasti apa oh tempat yang mewah, tempat yang mahal, tempat yang jauh dari kehidupan masyarakat yang ketika dilihat itu mata pasti menyaksikan dengan keindahannya. Lah. Katanya ini katanya sena Omar kalau begitu ya Rasulullah kita punya banyak istana. Idzan taksuru gusuruna, kalau begitu banyak istana yang kita miliki. Lah kalau setiap orang salat dua rakaat, punya istana. Lah meneh dia sembahyang rong meneng, itu istana meneng, Lu terus istana istana. Loh, ya apa cukup? Katanya Rasulullah, ya itu yang kalian bayangkan, tapi yang nanti kalian dapatkan di situ istana dan istana. Lu cukup? Ya jangan dipikirkan. Itu yang ngatur Allah bukan kita. Walhasil cukup, bukan nggak cukup, cukup dan sangat luas. Maka ketika kata nanti ini malai, manusia ini akan dikeluarkan malaikat tanya cukup andunya ini ya Allah kenapa banyak cukup tak ya. ibarat kalau kita melihat apa ya binatang yang bisa punya anak banyak misalnya. kita punya ku, kandangnya atau kurungannya misalnya cukup bagi goni ya. karena bang banyaknya anaknya ini kan kita akan berkata seperti itu lah mereka juga gitu pakai cukup anunya ini ya. Hanya katanya Allah Ini jail mauta Oh tenang Nanti aku akan berikan Aku akan adakan dalam kehidupan dunia itu Mauta kematian nah, Maya gantian Yang hidup ini Dulu ayah kita Sekarang kita Nanti anak kita lah ini meninggalkan Ganti yang ini Ini nanti ini ini meninggalkan ini ini baru punya cucu terus meninggal Nah, ganti bapaknya. Bapaknya nanti kalau sudah punya cucu, ya meninggal pisan terus seperti itu. Nah, jarang yang sampai punya cicit-cicit itu cici, juarang Ya ada, ada bukan nggak ada, ada. Apalagi zaman sekarang tambah jarang. Ya, apa umur terlalu bolu, terlalu diabetes, ya, jantung, asam urat, kolesterol dan yang lain sebagainya. Lah untuk 40-50 puluh, jauh. Apalagi sekarang ini anak-anak uh, ini apa anak-anak muda atau orang-orang ini sekarang kan mainnya obat kuat. Ya. terus-terusan obat kuat akhirnya awak eh, Jantung kena, liver kena dan yang lain sebagainya. Akhirnya baru usia 45 mati wisan ya, Apa oh jantung jantung. Kenapa? Obat kuat yang konsumsi terus. Ya. Baik itu yang dengan istrinya ataupun yang lainnya. Nah, untuk min Loh, tak kayak kematian. gantian. Loh, katanya malaikat kalau dikasih kematian ya Allah, apakah mereka bisa nyaman, bisa nikmat hidupnya? Hidup di kandang ini akan mati. Masuk iso enak uripe. Kita makan misalnya, kon mangan iso mati. Mangan iki iso mati. Lah makanan ini makanan yang nikmat. Makanan yang nikmat, kira-kira bisa menikmatinya, ya enggak. Pasti apa? Akan ditinggalkan Kamu kalau makan ini Mati Ya akhirnya apa? Tidak nikmat akhirnya Terus ndelok ngiler Tapi dia nggak bisa makan Nah nikmat akhirnya mandelok tuh Gak seneng dia Tadinya seneng, wah semangat Tapi gak ada mati Akhirnya katanya Allah Loh, masuk enak uripe ya Allah kalau mereka tahu akan mati akhirnya katanya Allah ini jailun amala aku berikan kepada mereka angan-angan angan-angan nah, yang standar itu kadang melupakan dia dari kematian dari lupanya dia dari kematian itu akhirnya dia bisa menikmati kehidupan menikmati kehidupan tapi nggak berlebihan ini yang bagus dari orang-orang yang al-abror orang-orang yang yang baik Orang-orang yang baik Nah dilihatkan oleh Rasulullah itu Innal malaikat li ahlin mayyit Izan sarafu an qabri In saraf in sarifu ila dunyakum Malaikat itu berkata kepada keluarganya si mayit Ketika mereka sudah menguburkan Keluarganya dikuburkan Katanya malaikat In sarifu ila dunyakum Wis balio oh, Nang kehidupan kalian kembalilah kalian kepada kehidupan kalian nah, ya, wis ini sudah dikubur sudah tugas kalian untuk memakamkannya selesai kembalilah ke kehidupan kalian bukan oh, sedih kan ya orang ditinggal mati kesedihan tapi kesedihannya apa sudah berkurang dari saat sakit atau saat mati coba lihat perhatikan Saat bucu bucu nih sing wedok gerak nangis, nangis. diantarkan ke kuburan Jenazahnya suaminya nangis. Wah, apa Sedih, tapi sudah ber, berkurang. Nggak seperti sebelum dikubur Mungkin sebelum dikubur Wow, wow, oh. maaf 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 wow, 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 nangis, wow, 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 kita kan ngelihat dohirnya ya, lihat hatinya ya. Boleh hatinya seneng, alhamdulillah itu warisan. Ya. Boleh hatinya, saya tidak ngomong hatinya, dohirnya ini. Tapi biasanya dohir yang like, ngono biasa hatinya itu anu, like, biasa ya, yang sing biasa-biasa itu oh seneng, alhamdulillah wes tanpa penghalang ini. Nah, siap melangkah untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, kalau yang sedihnya itu sedih tapi biasa-biasa itu biasa, -biasa. ada udang di balik ya mbu warisan bu liane wallahu walam ya walhasil malaikat itu mana kumis kepada kehidupan kalian nah, biasanya kalau sudah dikubur kesedihan itu langsung berkurang dan Allah apa mengatakan malaikat itu mautakum. katanya malaikat Allah melupakan kalian daripada orang yang mati daripada keluarga kalian jadi dilupakan. Ingatnya sewaktu-waktu. Hmm. Makanya kalau nyelawat itu jangan di atas tiga hari. Makro, makro nyelawat. Kalau kita punya temen, punya keluarga meninggal, kita dengar kabar dan kita bisa nyelawat saat itu satu dua hari tiga hari bisa nggak ada kesibukan nggak ada udur dan lain sebagainya. Kita nyelawatnya di hari keempat makro makro di hari keempat makro kecuali kalau kita di luar kota kita dengar kabar tapi kita di luar kota baru datang setelah tiga hari nggak makro atau saat dengar kabar sakit diisolasi misalnya misalnya diiso diisolasi kan 14 hari setelah keluar baru dia nyelawat nggak makro nggak ya, makro tapi kalau dia nggak ada apa-apa dia di dalam kota nggak ada apa-apa tapi males saya katanya berangkat katanya nyelawat setelah tiga hari baru ke sana makro lah seperti tahlilan lebih dari tiga hari itu sama dengan nyelawat itu sama dengan nyelawat makro itu makanya eh, para habaib itu atau di wilayah pasuruan itu biasa umumnya mereka tahlilan tiga hari nah, karena kalau lebih bisa makro kenapa kenapa kok makro iya membuat tambah lama mereka untuk mengingat yang mati. Hmm. Nah, ini malaikat mengatakan ansakumullah mau takum. Allah melupakan. Lah kita ingat-ingatkan mereka lagi. opo oh, kok mati? Eling meneng. Nangis meneng. Sedih lagi. Wis mulai nafsu mangan gara-gara eling -gara meneng. Ndak nafsu meneng mangan nih, wis. Nangis meneng. Loh, yang di luar rumah enak tamu mang mulai beres. Lah yang di oma ngadepi sing nangis mangi, ya sumpet. Wis dihibur, disenengno, wis mulai guyu, eh teko daya ngilingno meneng mati. Akhirnya sumpek meneng, anake ndelok ibuke sumpek, akhirnya sumpek bisa anake. Nah, karena itu tiga hari, lebih dari itu sudah jangan nelawat wis, wis kadung. Lah apa wingi-wingi ndak? nak nyelawat loh dilupakan kematiannya sama Allah dilupakan kematiannya nah, lupakan nah, dikembalikan kehidupan lagi nah lah ini karena apa itu tadi angan-angannya muncul-munculan jadi nggak selalu ada angan-angan untuk ini atau ini nggak selalu ada sehingga apa nggak mengganggu ibadah mereka ketaatan mereka lah angan-angan yang seperti ini bagus Nah, tapi kalau yang ketiga ini kelebihan angan-angan, kelebihan angan-angan. Akhirnya melupakan mereka dari akhiratnya, dari ibadahnya, dari ketaatannya yang dikejar dunianya. Terus, kerja dan kerja, bisnis dan bisnis, sholat, ibadah ini, ibadah itu, ketaatan ini, ketaatan itu, tertinggal sudah. Dia akan mengatakan, Seminggu lagi masih ada kok nah. Nah. Oh nanti ini Setahun lagi juga masih ada kok Kalau ini kesempatan sekarang tuh ini Belum tentu ada kesempatan lagi seperti ini nah. Nah, Sekarang misalnya ini Yang punya uh, kambing misalnya Yang punya kambing Ada pembeli nelpon Jum'atan teko. Jumatanku mari Asar teko. iyo cocok tak tuku Nah, kambingnya ada 100 nah kan kelihatan mata itu berarti sak wedus misalnya rong juta kali 100 wow rong atus nah kayak gini gitu. ini telepon tak lu wongi turun teko ya belum dateng belum juk, tentu jadi masih telepon tok. wah di ayo ngaji Biasa lu ngaji Jumat Mari Asar Waduh sih ngapun Aku udah esok teko ya iki. iki. aku janjian ambil uang misan. Wah, iki hati nuku berdosku. Nih nih dorong tuku sih an. Si lek si, Eh konco berangkat di telepon. Maaf ya saya tidak bisa datang hari ini. Wah ini sudah bayangkan macam-macam tidak sih teko atau datang telat. Mari ngono tidak sih doji tuku. Wah mari Meninggalkan akhiratnya, meninggalkan kebaikannya, untuk ya, nah, terlalu fokus di dunianya dia. wow ya. oh, sudah bayangkan, eh, ikrin itu kurang atau sulit dibayangkan? Harga tadi itu sudah dibayangkan, lihat itu, iki. Ya, Ngkau isok ini, isok ini, dibayangkan. akhirnya apa? Lupa sudah akhiratnya. Ini yang pasti ditinggalkan, demi yang enggak, pasti ini yang abadi yang bisa menyenangkan dia membahagiakan dia ditinggalkan dengan sesuatu yang nggak abadi kesenangannya kebahagiaannya nah ini karena apa kelebihan angan angan dan itulah yang Rasulullah berlindung kepada Allah darinya Allahumma inni a'udzubika min kulli amalin yulhini Ya Allah sesungguhnya aku berlindung denganmu dari setiap angan-angan yang melalaikan aku kepadamu atau darimu. Nah, ini angan-angan yang berlebihan itu hanya kepada orang-orang yang bodoh dan tertipu. Nah, nah, ini ya mungkin kita diantaranya, nah kita diantaranya nah, orang bodoh, wis bodoh tertipu meneng. Nah, bodoh itu kan sudah buruk ya, sudah bodoh ditertipu. Nah untuk pilamin balik. Ini kita termasuk. Kenapa? Wah, kalau masalah dunia, wah, insya Allah demi dunia kita rela meninggalkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Bahkan yang kemuliaan di istimewanya sangat besar. Padahal dalam ayat Al-Quran Allah sudah melarang kita itu. Dalam ayat Al-Quran Allah sudah melarang dengan firman-Nya: ainaika ilamamata bi azwa zahratal hayatid dunya linaftina fi." Wa rabbika khairun wa abqa jadi jangan pernah kedua mata kamu itu tertarik dengan apa yang telah diberikan Allah dengannya kepada mereka orang-orang kafir orang-orang musyrik daripada keindahan dunia jangan pernah kalian tertipu dengan itu jangan pernah kalian tertarik Kenapa dunia keindahan dunia kemewahan dunia yang aku berikan kepada mereka itu untuk apa? Linaf fi. Allah itu ingin menguji mereka ingin memfitnah mereka dengan dunia dari dunia jadi bukan dikasih karena sayang Hah? karena sayang Allah kepada mereka kemudian mereka dikasih enggak justru mereka dikasih karena mereka akan difitnah oleh Allah lewat dunia eh, coba bayangkan mereka berperang Berperang negara dengan negara lain itu karena dunia ingin merebutkan tempat ini, wilayah ini, ingin menguasai perdagangan di sini dan ekonomi di sini dan di sana, ingin menguasai ekonomi dunia. Kenapa lewat apa itu? Apa itu dunia perang, misalnya kayak di Libya? Kenapa merebutkan? Minyak jadi bukan untuk, oh, mereka kaya enak. Enggak, mereka dikasih oleh Allah dunia di fitnah. Mereka lewat dunia sama Allah. Yang ini menguasai ini fitnah dengan ini dan itu. Jadi bukan untuk karena sayang. Kalau karena sayang, enggak mungkin mereka difitnah lewat itu. Enggak, kalau dengan kita, Allah sayang. Makanya kita nggak dikasih dunia dikasih seadanya secukupnya kalau lebih loh itu tadi akhirnya apa tertipu kita ya tertipu nah kalau orang sudah seperti ini oh banyak ini kelebihan over angan-angannya akhirnya nggak inget mati nggak inget akhirat bahkan tidak memikirkan bagaimana menghadapi kematiannya nih, agak mikirkan gotong jenazah apalagi orang sekarang orang sekarang ini gotong jenazah ambil guyonan Hah? guyon gotong jenazah ambil guyon mungkin ada di sekitar kampung kita guyon loh ini ini jenazah loh ini mestinya mereka ketika mengangkat jenazah ini teringat ya opung kok aku bagaimana nanti kalau saya diangkat para aulia itu jangankan aulia Nabi Muhammad Ketika jenazah lewat Nabi Muhammad itu memikirkan dirinya nanti Lupa dengan Nabi Muhammad ini sudah dijamin Ada Nas al Tapi masih khawatir Para Aulia seperti itu Kehidupannya full ibadah ketaatan Tapi kalau sudah teringat kematian Takut mereka takut Nangis mereka Nangis Ya apa nanti keadaanku Gimana aku nanti Husnul Khotimah Tonda. Kuatir mereka. Padahal hari harinya, waktu-waktunya itu ketaatan, kebaikan ibadah. Kuatir. Kita enggak. Kita hari hari kita ini bukan terisi dengan kebaikan ketaatan. Hanya sewaktu-waktu. Oh jam tertentu kita melakukan ketaatan. Jam lainnya. Oh, ngedabrus. Cerita sana, cerita sini. Bayangkan ini, bayangkan itu. Oh. Koyal ini Koyal itu angkat jenazah nggak mengingatkan kita kepada kematian malah guyon, lupa dia kenapa? Angan-angannya kelebihan over dan dia tidak memikirkan bagaimana nanti kalau dia jenazah dimakamkan dimasukkan yang lahat kelihatan loh dia bukan nggak kelihatan mata dia kelihatan nggak buta nggak terahum kelihatan dengan jelas orang yang meninggal mau oh yang kaya mau yang soleh mau yang bukan kelihatan mereka dan mereka mengetahui ada kiai mati mereka tahu ada orang kaya mati mereka tahu sama-sama yang kiai yang kaya yang ahli ibadah yang bukan ahli ibadah sama-sama dibungkus kain kafan diletakkan di tempat yang sama walaupun beda daerah mereka tahu ngelihat tapi nggak pernah bayangkan, nggak pernah memikirkan, tidak pernah merenungi. Orang kaya, tanahnya sak mau pahit sak Mojo pahit dari ujung ke ujung tanahnya dia, kan sugi so ya, tengah-tengah kota, kan sugi. So Kita punya satu ya lo, so lah dikontrak uang sak nggon piro sak tahu nih? Kalau dijual, yo ya pasti mungkin bukan atusan tapi milihatan itu. Mungkin bukan satu dua miliar, puluhan miliar di tengah kota dan dari ujung ke ujung. So, dikubur ke ngono. Kain kafani podo. Kain kafannya sama. Terus uang sugi kain kafani tuh ratusan juta, ini ya, nak mungkin ahli waris saya tidak akan nukok ratusan juta. Misalnya oleh mutu jadi ahli waris saya mutuai daripada nukok no misalnya boleh. Lu tidak mikir mereka orang kaya di kafani dengan kafan orang fakir itu di kafani dengan kafan yang sama, harganya sama, ketika memandikannya pun sama nggak ada bedanya, bukan ini dimandikan dengan sober bukan ini dimandikan dengan eh uh, sepa atau yang lain sebagainya agak sama podo persis ngadu sini podo kemudian ngafaninya sama di sholatnya sama diangkat dengan keranda yang sama tapi tidak pernah memikirkan dia ya iya ya, ngomong mengusuki kalau mati nih ya podo ambil awa-awaan tidak nggak apa-apa lalu apa awa-awaan ini isolali sembahyang Kenapa kita ini nggak lebih memerhatikan akhirat kita padahal matinya lu sama lu kita ngejar dunia ingin seperti dia lu kok dia kalau mati ya kok ngono. Enggak pernah memikirkan dia. Enggak pernah memikirkan. Lah orang mau suki mati sing dibingungno apa? Sopo iki yo bojone wek sapa kok iki Kira-kira gelem ambek aku iki. Jadi bukan memikirkan dirinya ya apa nanti kalau mati merubah untuk kehidupannya terus ngincer bojone. Atau sudah ngitung warisane. Wih, anak-anake suki kabeh iki. Loh, yang dipikirkan hal tersebut bukan memikirkan. Loh ini orangnya apa? Overdosis dalam angan-angan. ini sampai datangnya kematian atau bahkan setelah mati baru nyesel dia. Dan itu yang diceritakan oleh Allah dalam ayat Al Qur'an. Mati ingin hidup lagi, ingin mendapatkan kesempatan lagi, waktu lagi, agar bisa melakukan amal soleh, agar bisa bersedekah seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al Quran. Idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa gha'iru hum wa min wara'ihim barzakhun ila yub'atsun Datang kepada mereka kematian. Datang kematian wis mati. Minta kepada Allah, rabbirji'un ya Allah, kembalikan aku hidup. Satu tujuannya, la'ali a'malu shalihan fi ma taraktu agar aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan. Jadi aku punya kesempatan, aku punya waktu, aku bisa mampu melakukannya tapi aku tinggalkan. Lah sekarang aku minta kembali, ya Allah bisa biar aku bisa melakukan amal soleh itu. Nah, ketentuan sudah menjadi ketentuan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Rabbi laula akhartani <tentuan> ila ajarin qaribin fa salihin." Ya Allah tundahlah aku, tambahkan waktuku sedikit aja, sedikit minta sedikit tuh, nggak minta banyak dia, sedikit aja ya Allah. Untuk apa? Ilah nih faasad dago, biar aku bersedekah. Eh, mungkin yang mati ini orang kaya, yang saat hidup malas bersedekah atau kurang bersedekah. enggak eh, malas tapi kurang. Oh dia sedekah rutin harian atau mingguan atau bulanan rutin, tapi kurang. Ya, diperbandingkan dengan hartanya kurang. Akhirnya mati, minta ditunda. Sedikit aja ya Allah kasih waktu tambahan, sedikit aja. Injury time, injury time. Tambah wis. 4 menit atau 5 menit. Atau kalau kehidupan mungkin 4 hari, 5 hari. aku akan bersedekah. Wa aku minas Dan aku menjadi orang yang soleh. Waktu yang sebentar itu aku akan belajar dan terus meningkatkan kebaikan. Kita supaya menjadi orang soleh Allah menjawab walayu akhirullah nafsan idaja ajaluha Allah tidak akan menunda satupun nyawa ya kalau sudah datang ajalnya nah, karena itu Allah sudah ingatkan di beberapa ayat Al Quran ya ayuhaladina amanu anfiku mimmarozaknakum minggabli ayat tiayau munla bayunfihi walakulatun walashafaah Wahai orang-orang yang beriman, infaklah dari apa yang telah Aku berikan kepada kalian sebelum datang waktu kalian nggak bisa berjual beli lagi, tidak bisa berbisnis, tidak bisa berdagang. Infaklah lo, itu kan berarti apa? Mumpung ada waktu, mumpung kamu memiliki dan bisa lakukan sebelum ter, terlambat, kan ini seperti itu kasarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Angan-angan yang buruk ini sudah melupakan akhirat, melupakan kematian seakan-akan dia hidup selama lamanya kesempatan yang dia miliki dibuang kesempatan untuk menambah kebaikan ketaatan pahala kedudukannya di sisi Allah dibuang sia-sia yang dia terus kejar yang dia terus cari dunia dan dunia nawaitu bilamin balik masih banyak tentunya pembahasan tentang hal ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan kita bagian yang kedua punya angan-angan tapi angan-angan yang tidak melupakan kita akan akhirat, yang tidak melupakan kita akan kematian, tidak melupakan kita akan ibadah dan ketaatan dan mudah-mudahan angan-angan yang diberikan oleh Allah hanya sedikit yang tidak melupakan kita kepada Allah dan rasulnya dan memberikan kita kesempatan yang banyak untuk meningkatkan kebaikan ketaatan ketakwaan. Amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمير والسلام الحمد لله رب العالمين